Pak Suyoto, juru kuncinya Candi Mirigambar. Mas Hendri, nggih Pak Suyoto. Ini Candi Mirigambar ditemukan antara tahun 1870 ya. Oh nggih Pak. Yang oleh orang yang bernama Mbah Josari. Mbah Josari itu sekaligus yang membuka dusun sini. Jadi waktu Mbah Josari itu bertani atau bercocok tanam itu menemukan banyak pecahan-pecahan batu merah atau batu bata, sehingga Mbah Josari berinisiatif itu dilaporkan ke pemerintahan Belanda. Itu kalau mengikut apa Purbakala itu dibuat dari era Kahuripan Singosari dan penggunaan yang terakhir itu Majapahit. Majapahit Pak. Karena di sini itu ada terdapat beberapa angka tahun. Ada 4 angka tahun yang ada, yaitu dari 1295 Saka, terus yang kedua itu 1304 Saka, yang ketiga 1310 Saka, yang paling muda itu 1322 Saka. Dan saya juga sangat berterima kasih dengan Mbak Suntari dan Mbak Sri Maya yang sudah bisa menghantarkan saya ke tempat terindah di Tulungagung ini. Ya, salah satunya adalah di Candi Mirigambar ya. Ya, nuhun sewu sangat Bapak ya, Mbak-mbak, semoga kedepannya kita bisa menjaga candi ini sebagai salah satu cagar budaya yang bisa kita lestarikan, kita jaga dan kita kenang untuk regenerasi cucu kita di masa akan datang. Amin. 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 Kula nyuwun mugi-mugi sedaya masyarakat Mirigambar dipun ayomi lan dipun berkahi, lan mugi-mugi petilasan ingkang wonten menika tetep dipun lestarikan, dipun ginakaken napa mestinipun, sehingga masyarakat Mirigambar khususipun lan Tulungagung umumipun dados masyarakat ingkang tentrem ayem mulya lan tinoto. Amin.